Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Krakal beserta perangkatnya, yang saya hormati Ketua RW 7 Dukuh Jatiwera, yang saya hormati Ketua Karang Taruna dan segenap panitia pelaksana peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-78 yang saya hormati, serta segenap warga Desa Krakal RT 4 RW 7 yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkah limpahan rahmat, hidayah dan segenap nikmatnya yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada saat ini kita masih bisa berkumpul di tempat yang insyaallah penuh barokah ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya minad dunia hatal akhirah, amin Allahumma amin. Bapak ibu hadirin yang berbahagia, patut kita bersyukur bahwa sampai hari ini bangsa kita sudah memasuki usia ke-78 sejak lepas dari belenggu penjajahan. Dan sejak saat itu pula bangsa kita terus belajar untuk terus menjadi bangsa yang lebih baik dan lebih baik lagi. Oleh karena itu, kemerdekaan yang telah diraih berkat kegigihan para pejuang sudah semestinya kita isi dengan berbagai hal positif, agar kemerdekaan yang diraih dapat memberikan manfaat dan tentunya tidak sia-sia. Kemerdekaan yang kita peringati setiap tanggal 17 Agustus sudah seharusnya memberikan spirit bagi kita untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang hidup damai, sejahtera dan harmonis. Sesuai dengan tema peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-78 ini, yaitu terus melaju untuk Indonesia maju, saya mengajak kita semua, khususnya para generasi muda, marilah kita terus berkarya, berkarir, berusaha dan terus bergerak dan melaju di bidang kita masing-masing dengan penuh keyakinan, semangat dan optimisme. Jangan pernah pandang rendah dan remeh apa yang bisa kita perbuat, walaupun mungkin bagi kita terlihat sepele, seperti pekerjaan masak bagi ibu rumah tangga, menanam padi di sawah, atau pekerjaan tukang sapu di jalanan misalnya. Karena sesungguhnya jika kita mampu melihatnya, semua itu sesungguhnya merupakan bagian dari penopang kemajuan suatu bangsa. Maka teruslah melaju untuk Indonesia maju. Bapak ibu hadirin yang saya hormati, mengingat pentingnya acara yang kita selenggarakan ini, atas nama pengurus RT 4 RW 7 kami sampaikan terima kasih kepada segenap pemuda dan pemudi khususnya, serta masyarakat Desa Krakal RT 4 RW 7 umumnya, yang telah bekerja keras, bahu-membahu dan bekerja sama mengadakan berbagai kegiatan positif dalam rangka menyambut peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Kepala Desa Krakal yang telah mendukung kegiatan ini, sehingga dari awal sampai saat ini seluruh rangkaian kegiatan yang kita rencanakan bersama dapat berjalan lancar, aman, dan mudah-mudahan sampai akhir nanti kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, amin Allahumma amin. Dan pada saatnya nanti kepada Bapak Kepala Desa Krakal untuk dapat memberikan sambutan, arahan, dan membuka acara ini secara resmi. Bapak ibu hadirin rahimakumullah, demikian sambutan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.